Senasib tak hanya Luna Maya yang pernah dibikin nangis, ternyata sosok wanita huru hara Nikita Mirzani ceritakan masa lalunya yang dibikin hancur Syahrini. Tiba-tiba masuklah Syahrini gitu, akhirnya semuanya buyar. Dan mungkin ini belum jodoh gue gitu. Terus sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik subscribe-nya ya. Kisah cinta Syahrini dan Reno Barak memang masih melekat dalam ingatan publik. Di mana kala itu Syahrini dituding menjadi orang ketiga dalam kisah asmara Luna Maya dan Reno Barak yang sudah terjalin 5 tahun lamanya. Kala itu Luna dalam story-nya bahkan menyindir dengan kalimat, ya, meski pada akhirnya Syahrinilah yang melenggang menuju pelaminan bersama Reno Barak, namun netizen seolah menolak lupa dengan apa yang terjadi. Rupanya Luna Maya bukanlah satu-satunya wanita yang pernah dibuat menangis sang pelantun lagu sesuatu tersebut. Jauh sebelum itu, siapa yang menyangka sosok wanita huru-hara Nikita Mirzani juga pernah dibuat kecewa dengan Syahrini. Dalam sebuah tayangan, Niki menceritakan sebelum Syahrini, dirinya lah yang diminta Anang menjadi rekan duetnya. Bahkan dengan berderai air mata, Niki mengaku sudah menjalani rekaman di tengah kondisi sang ibu yang terbaring lemah di ruang ICU. Berbulan-bulan persiapan, sudah dekat dengan Aurel hingga sudah berlibur ke Singapura. Siapa sangka angan-angan besar Niki seketika hancur saat kedatangan Syahrini. Niki pun hingga kini belum mengerti apa alasan Anang menggantinya dengan Syahrini. Yang pasti mendengar kabar batalnya dirinya berduet dengan Anang membuat sang bunda yang awalnya berbahagia menjadi kecewa. Kita pergi ke Singapura segala macam, terus tiba-tiba masuklah Syahrini gitu, akhirnya semuanya buyar. Dan nyokap gue akhirnya di situ tambah masuk ICU-nya, tapi bukan ICU yang biasa gitu. Namun benarkah karena alasan tersebutlah yang membuat Niki enggan berdamai dengan Syahrini hingga kini? Orang itu adalah takdir dari Allah, kalian gak boleh bincang dan mesti pokoknya stay. Merebut pacar orang juga takdir lah itu. Semua pokoknya takdir Allah. Ya, diketahui Nikita Mirzani kerap diduga menyindir Syahrini di media sosial. Hubungan keduanya pun hingga kini disebut-sebut tak baik-baik saja. Ya kan? Ada nyebut nama ya? Nikita bilangnya bogel. Bahkan beberapa kali Nikita dan adik Syahrini yani Aisyah Rani diduga saling serang di media sosial. Berbeda dengan hubungannya dengan Syahrini, Nikita justru berteman baik dengan Luna Maya. Bak senasib, keduanya seolah saling support. Seperti saat ulang tahun Luna Maya, Niki terlihat mengirimkan kado dari keluaran brand ternama yang tentunya berharga fantastis. Dapat kado dari Nikita Mirzani, luar biasa. Aku udah ulang tahun kapan kadonya baru datang, nggak perlu repot-repot, tapi alhamdulillah terima kasih Niki, baik banget kasih kado ulang tahun. Thank you banget ya. Aduh, ya, masa lalu adalah masa lalu. Tidak akan ada masa depan tanpa masa lalu. Yang pasti kini baik Syahrini, Reno Barak, Luna Maya, Anang Hermansyah maupun Nikita Mirzani sudah sama-sama bahagia dengan jalan hidup mereka masing-masing.